Mula sekali kita bukakan dua plastik cover ni untuk akses skru dalam tu, gunakan screwdriver Phillips. Phillips flex driver. Nampak? Skru kat situ. Okey. Jadi hati-hati sikit ya. Plastik ni boleh patah. Yang saya punya ni patah arah sebelah sana. Tengok ada kesan patah. Okey, ni dia punya skru dia. Satu. Tengok ada kesan patah tu. Okey, nah, hati-hati sikit lah yang tu. Okey. Selepas buka skru tu, anda kena buka ni. Ada plastik yang terkeluar satu ni. Nampak eh? Sini. Ha. Kena buka plastik ni dulu. Pakai tangan je, tak perlu nak pakai tu. Plastik ini sebenarnya pemegang dia untuk rear kombi tu eh, plastik ni. Okey, lepas anda buka tu, barulah boleh buka rear kombi ni. Ambil tangan anda key screw yang belakang tadi, anda tolak sikit dan anda boleh access rear kombi dengan mudah. Tapi okey, baik, di belakang ni adalah mentol untuk yang ni, mentol lampu belakang dan juga lampu brake. Ini mentol lampu belakang tambahan. Yang ni mentol untuk lampu undur dan yang ni mentol untuk lampu indikator, lampu signal. Jadi kereta saya sekarang ni bermasalah, lampu ni mentol untuk lampu ni eh. Dengan ni pun masalah, tapi saya nak tukar yang ni je dulu masa ni. Untuk bukanya mudah saja, anda cuma pulas lawan jam sikit saja untuk release dia punya lock tu dan buka. Jadi inilah mentol masalah tu tadi. Tukarlah mentol ni, tu je cara dia. Untuk tukar mentol ni, anda perlu tekan sedikit mentol ke dalam supaya dapat releasekan dia punya lock tu. Tekan sikit dan pusing. Ah, macam ini adalah mentol baru dia beli. Saya beli di kedai spare part RM5 saja harga dia. Ni. Katanya baik punya. Saya pun tak tahulah. Tapi yang penting elok. Dia ada dua filamen dalam tu. Lampu brake dan juga lampu lampu belakang, dua filamen. Yang saya ni lampu belakang dia yang padam, lampu brake dia masih menyala. So dia suka masukkan ikut bi groove ni. Tekan dan pusing sekali, sikit je pusing dia. Menghala arah jam dan siap. Okey, nanti kita test pula. Nah, sekarang ni saya nak cuba tengok lampu dia menyala ke tak. Okey. Okey, menyala. Dan cuba brake ke? Okey. Menyala. Dia mana okeylah tu. Pasang baliklah. Baik, untuk pemasangan kita just reversekan saja proses tadi. Masukkan mengikut kepada lubang tu dan pusing sekali saja untuk lockkan dia. Dan pasang semula. Pastikan lubang ni ini masuk ke dalam tempat dia kat sini. Yang ni masuk di sini. Pastikan. Lepas tu yang satu lagi tadi masuk di belakang yang kita buka tadi. Pastikan getah strip, getah strip untuk bumper ni duduk di atas plastik rear kombi ni ya. Jangan bagi dia terkepit dia di belakang. Pasang semula skru.